yang pertama adalah Kencana. Berhadapan dengan tim Roda Nona. Oke, langsung saja kita mulai permainan pertama ini dia. Line round. Aja yuk semuanya maju ke depan. Silakan. Wulan dan Wenda. Wulan dan Wenda menjadi kapten. Kita mulai dengan suite dulu ya. Suite-nya adalah Singa, Samson dan Delilah. Bersiap. Satu, punggung-punggungan. Dua, tiga. Delilah dan juga Singa, pemenangnya Singa. Yuk, selang-seling. Oke, siap. Kita akan segera mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan, pertanyaannya adalah, apa saja macam-macam angin? Ya, siap. Wenda, 200 ribu rupiah. Angin apa? Topan. Angin topan. Rp300.000 selain angin topan. Jawabannya adalah? Puting beliung. Angin puting beliung. Survei membuktikan. Angin puting beliung atau disebut juga dengan angin ribut. Rp300.000. Oke, ada Rp400.000 kali ini. Hansa, siap. Selain angin topan, angin ribut atau puting beliung? Jawaban berikutnya adalah angin? Angin duduk. Nah, iya. Iya. Dari suaranya pelan kayaknya nggak yakin ya, iya. Survei membuktikan. Ayo. Tidak. Kembali ke tempat, silakan. Oke, kembali ke tempatnya, ke mejanya, silakan. Salah meja. Giliran salah mau pindah grup katanya. Oke, lanjut ya. Ini angin beneran, angin topan, angin ribut. Selanjutnya, Septi. Angin kencang. Ada. Survei membuktikan. Ingat ini jenis angin. Laras, masih Rp400.000. Angin apa? Angin muson. Angin muson. Wajahnya si pede. Ada atau enggak ya, survei membuktikan. Angin muson. Ada angin muson atau angin barat. Sama Rp400.000. Oke, bagus. Mary. Ini Rp500.000 kali ini. Angin muson atau angin barat? Mary, angin apa? Aku angin timur. Angin timur. Kan ada angin barat ya. Ada angin timur ya, iya. Survei membuktikan. Angin timur. Tidak. Oke, siap ya. Rp500.000 Nisa, maju Nisa. Angin apa lagi ya? Angin laut. Angin laut, Nisa. Survei membuktikan. Angin laut. Ada, luar biasa, Rp500.000. Kita tambah lagi jadi Rp600.000. Angin laut, angin barat. Uci, jawabannya adalah angin? Angin topan. Survei membuktikan.
Permainan selesai. Silakan kembali ke tempat. Bubar, bubar, bubar. Oke. Dari 7 baru 4. Tersisa 3 yang belum terjawab. Kita lihat yang nomor 7-nya. Jawabannya adalah angin. Angin bahorok. Ada juga nomor 4. Angin. Angin mamiri, angin mamiri. Itu angin sepoi-sepoi, angin mamiri. Kalau bahorok itu angin yang membawa udara panas. Dan nomor 2 adalah angin. Angin puyuh, ya kan? Bukan buyung aja yang puyuh, angin juga ada angin puyuh ya. Oke, kalau begitu kita lanjut yuk, ini dia single point. Bermain dengan kapten masing-masing tim. Wulan, Wenda, maju ke depan. Yeah. Ayo, loncat. Wow. Oh. Kompak banget. Wenda, Wulan. Wulan mau nanya dan Kencana. Kencana ini dari mana ini asalnya? Jakarta sama Tangerang. Jakarta dan Tangerang. Ya. Ini teman-teman konten kreator katanya. Ya. Kontennya tentang apa? Ada beauty, biasanya sama daily. Pantesan pada beautiful semuanya ya. Oke, Kencana. Kalau Roda Nona ini? Roda Nona dari Bandung. Dari Bandung. Apa Roda Nona itu apa? Roda Nona itu kita kawanan yang serius bermain, kita berkendara dan traveling. Bohongan, beneran? Iya bener. Anak motor ini? Anak motor, motor, mobil, pokoknya semua yang ada rodanya. Oh gitu? Yes. Wow. Ya. Okay. Kita main dulu, satu okay. Tangan dekat tombol bersiap. Ini cewek-cewek hebat, tepuk tangan dong untuk 10 wanita ini. Gila, hebat, 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 hebat. Kami tamu survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Oke, okay. Hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bisa belajar bareng. Belajar bareng. Belajar bareng. Belajar bersama. Oke. Bagus. Wenda, yes. Selain bisa belajar bersama, hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Ke kantin bareng. Oh, kantin bareng bisa makan bareng. Makan. Survei membuktikan. Sama Gencana, mau main atau lempar? Main, main, main. Pasti main pada Wenda, kita ke Gencana. Ayo, bersiap. Di sini siapa yang punya pengalaman pas waktu sekolah pernah pacaran sama sekelas? Boong. Beda, 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 beda. Kalau saya itu ya, saya tuh gak pernah pacaran sama sekelas. Capek satu-satu aja. Pacar-pacarku. Paling capek tuh pacar sekelas, pacar sekantor, sepabrik gitu tuh. Apalagi kalau sekota dan senegara, enggak ada waktu, enggak ada waktu. Pacarnya satu tapi satu kelas. Iya, kelasnya sama. Septi? Iya. Hal menyenangkan apa saja sih saat punya pacar sekelas? Bisa jalan bareng ke sekolah. Oh, berangkat bareng. Oke. Okay. Survei membuktikan. Berangkat. Hey, Mary, kenapa lu pucet? Oke. Eh, Mer, pernah pacaran dengan satu kelas? Gak pernah. Benar. Tapi katanya kamu, maaf ya, trauma buat deket dengan orang atau menikah? Iya. Kenapa? Pernah gagal. Bukan janda ya, bukan janda. Bukan gagal pernikahan, gagal akan menikah. Menikah, betul. H minus berapa? Satu bulan. Hah, bohongan lu. Benar.
jalan. Berarti itu mah gedung udah ada. Udah. Vendor-vendor catering. Udah. Langsung maksudnya hangus. Baju pengantin segala macam gitu-gitu. Ya udah foto pre-wedding. Oh my god, undangan. Aduh. Undangan jadi. Untung undangannya belum jadi. Terus kenapa? Karena ya pokoknya pihak keluarga laki-lakinya. Oke, okay, intinya sih enggak jodoh gitu aja ya. Daripada dipaksakan jadi pun takutnya ada apa-apa. Lumayan sedih. Tapi harus disyukuri, apapun harus disyukuri. Yeah. Setidaknya belum terjadi ikatan. Yes. Berpisah pun ini yang terbaik. Iya, benar. Tidak ada yang terluka lebih dalam lagi. Benar. Aduh nangis. Aduh sorry. Enggak apa-apa. Peluk. It's okay. Aduh maaf ya. Ini maaf. Kapan kejadiannya? Ini jangan ketawa, 2021. Pas lagi pandemi lagi. Iya. 2020 pandemi mah. 21 apalagi? Oh. Safety. Oh ya berlanjut ya? Iya. Oh iya gue lupa ya. 2021. Sekarang Mas kenal? Enggak, udah aku blokir semuanya. Dia sudah punya kehidupan sendiri? Enggak tahu deh, enggak mau tahu gitu. Bagaimana dan kamu? Bahagia lah jalin hidup gitu. Cuman ya, kalau inget ya jadi ada rasa takut gitulah, trauma. Pasti kamu akan mendapatkan yang jauh lebih baik dari dia. Ya. Mungkin orang terbaik itu ada depan kamu. Apa sih? Kan aku mencoba mengobati hatinya, ya. Sabar ya. Cuma ada seorang perempuan sedih, aku cuma puk gitu. Anda, ayah nih. Maaf, iya dong. Maaf ya, Biasa ponakan aku. Sebentar. Barusan saya pantau, Jalu baru tidur. Langsung saya bawa tisu baru, iya. Yaudah oke. Mari kita kembali lagi ya. Hal menyenangkan apa lagi sih saat punya pacar satu kelas? Masuk ekskul bareng. Oh iya, kegiatannya sama, iya. Benar, tapi ya tidak ada di survei. Uci, siap, Ci. Oke deh. Hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Duduk sebangku. Cie. Jadi, lihat. Cie. Sebiasa. Survei membuktikan. Sebangku itu pasti ketemu terus, deketan terus, ketemu terus, itu intinya. Nadia, ayo. Ini 1 juta belum keluar nih, uang belum mereka keluar nih, gimana nih? Ini baru tadi, baru 3 lembar lagi yuk. Nadia, ayo. Hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bisa kapelan, ada barang yang kapelan gitu. Oh iya. Bisa. Survei membuktikan. Aduh, itu sih nggak sekelas juga, beda sekolah juga bisa kapelan mah kapelan aja.
Apalagi kalau kaki tangan suka kapelan gitu ya. Yang kapan biasanya suka naik motor panjang kapan? Yuk diskusi. Wulan. Ya. Siap ya? Ya. Salah saya pindah pokoknya gitu ya. Ya. Wulan, Septi sampai Mary. Karena tiga lagi yang belum terbuka. Siap. Hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Karya wisata bareng. Piknik bareng. Survei membuktikan. Menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bisa nyontek PR bareng. Bisa nyontek PR bareng. Nisa, hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Piket bareng. Piketnya bareng. Laras, hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bisa bolos bareng-bareng. Bolos bareng-bareng. Kansa, hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bisa diskusi bareng terus. Diskusi bareng terus, oke. Okay. Siap, Wenda? Siap. Hal menyenangkan apa saja saat punya pacar sekelas? Bolos bareng. Bolos bareng. Heboh. Heboh. Nakal bareng gitu ya, iya. Survei membuktikan. Kencana, dan kita penasaran nih sejutanya ada di mana dan jawaban yang lainnya pun apa saja. Nomor 7-nya adalah sering ngobrol, diskusi. Diskusi, kalau kamu jawab itu ngobrol. Oh iya. Sering ngobrol. Nomor 5-nya adalah mudah mengawasi. Ya udah, liatin aja di genit dikit udah kelihatan, udah benar. Dan itu 1 juta rupiah. Dan nomor 3-nya adalah penyemangat, jadi semangat. Support sistemnya ada. Sekolah tuh semangat banget ya. Jadi selamat Kencana mempertahankan nilainya, luar biasa. Lanjut gak, lanjut gak? Kita lanjut yuk, ini dia double point. Dua dan bermain dengan pemain kedua, Septi, Hansa, maju ke depan. Hansa, Septi, siap ya, satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Saya nanya, yang ini hobi make up, yang satu hobi motor-motoran, berkendara. Tapi hobi masak juga gak sih? Masak ya? Iya udah, oke, siap. Bersiap, pertanyaannya jalan segini. Aduh, masak nih jalan. Masak aku. Iya. Masak air. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan sebelum masak ayam? Diungkep dulu. Ungkep. Survei membuktikan. Ada. Ungkep, rebus, ungkep. Oke, tapi nomor 5. Kansa, kalau kamu jawabannya ada aja, pasti lebih bagus dari nomor 5. Oke? Apa yang dilakukan sebelum masak ayam? Disterilin dulu, dicuci. Oke. Ayamnya dicuci dulu. Iya kan? Iya. Survei membuktikan.
cuci. Lega. Oke. Sama-sama ada, tapi kali ini roda nona lebih bagus, Kansa nih. Main atau lempar? Main ya? Sorry, Sati. Kita main yuk. Bandung, Bandung, Bandung. Roda nona. By the way, kalian tuh hebat banget, seru banget sih. Jadi kalau touring tuh motoran atau mobil-mobilan tuh barengan? Barengan. Di dalam kota atau di mana? Dalam kota, di dalam negeri, dalam negeri, luar negeri. Luar negeri? Ya. Pengalaman di mana? Di Itali. Itali? Dari Itali. Wow. Beneran? Beneran. Pakai apa? Pakai Vespa, tapi kesana, di sana ya? Iya, masa dari sini? Ada juga sih nyebrang ke Malaysia atau Singapura dari situ kan set ya satu dataran soalnya. Satu daratan, dataran lagi. Jadi sana sewa terus keliling-keliling. Iya, di Lekomo. Di Lekomo. Lekomo namanya. Iya, Lekomo. Serunya apa di sana? Seru banget. Yang berbeda dengan tempat lain. Sebenarnya kalau berbeda di sana satu jelas di Italia, terus di pinggir danau, terus motoran naik Vespa di Italia salah negara, satu ya di negaranya salah satu mimpi dari Roda Nona, jadi area terchecklist. Jadi berapa orang Roda Nona tuh? Roda Nona itu berempat, tapi satu Nisa ini adalah keluarga kami. Oh gitu. Yes, ban serepnya ya. Ban serepnya. Jadi Roda Nona tuh berempat. Iya, berempat. Teman di mana awalnya? Teman main. Kalau mereka dulunya kuliah bareng, mereka siapa tuh? Bella, Laras, Kansa. Kansa di mana? Di Unpar. Unpar. Ya, Unpar. Okay. Terus Wenda? Aku di Unisba. Unisba Universitas Islam Bandung. Oke. Okay. Ya. Universitas Islam Bandung. Nisa? Itenas. Ini mah teman-teman aku semua. Iya. Ini mah. Kemana-mana, kita kemana yuk, kita kemana gitu. Iya gitu, traveling. Jenis motornya beda-beda? Beda-beda. Moge juga bisa kalian? Bisa. Laras. Tapi beberapa dari kita yang bisa motor kopling aja. Oh gitu. Nisa berdua bareng aku aja deh, kemana yuk. Di situ aja udah tidur, sini udah ngorok dia ini. Oke. Senang melihat kalian. Nanti kita ngobrol lagi. Okay. Kita ke Laras kali ini. Apa yang dilakukan sebelum masak ayam? Dipotong dulu. Potong dulu. Iya. Masa ayam lagi hidup langsung diungkep. Tapi tetap aja potong juga. Iya, masa daging kan gitu tiba-tiba. Cuci, abis cuci ngapain nyungkep langsung. Kasihan. Serben, buktikan. Oke, Nisa, ayo. Apa yang dilakukan sebelum masak ayam apa? Dibumbui atau dipakai nasi? Di apa? Dibumbuin. Dibumbuin. Survei membuktikan. Loh, satu lagi belum nih kayaknya nih, ini penting juga Bella. Apa yang dilakukan sebelum masak ayam? Dicabut bulunya. Bulu siapa? Buaya. Oh buaya. Gue gak tau. Bulu siapa? Ayam. Bulu ayam. Ayam. Iya, takutnya bulu mangnya tuh bulu. Iya. Siap, kalau Bella itu jawabannya nggak ada, Wenda siapin bulu lainnya.
Ada enggak? Oh, ya. Misal Aras gak kepikir motong dulu, itu bulu juga kebingungan. Ya, oke, sapu bersih tepuk tangan dong untuk Roda Nona. Kencana juga hebat, sudah ada poin. Kita lihat ya poin Kencana dulu. Nilainya adalah 63 poin. Bagaimana dengan Roda Nona? Nilainya adalah 231. Biasa ini dia line round. Di line round kedua ini ada door prize menarik yang langsung bisa dibawa pulang. Ada apa saja untuk malam hari ini? Ada air fryer, blender, microwave, fresh cooker dan juga set panci. Dari Roda Nona. Saya minta tiga orang yang main di sini siapa? Tiga orang. Silakan maju ke depan. Silakan langsung. Oke, mangga sok atau mangga. Laras, Kansa, Bella. Yang di depan bebas siapapun. Oke. Oke, Kencana tiga orang juga. Wulan, Mary, dan Nadia. Oke. Hadapnya ke depan, hadapnya ke depan. Yang di depan bebas. Nadia, oke. Jangan depan-depan banget, ntar nyasar lagi ya gini. Mundur. Oke, sweet dulu ya. Harus pakai suara Samson, singa, Delila, gitu ya, siap ya. Punggung-punggungan, satu, dua, tiga. Samson. Sama Samson. Satu, dua, tiga. Majar. Singa sama-sama. Satu, dua, tiga. Singa Samson, menangnya Samson. Oke, bersiap ya. Saya bacakan dulu soalnya. Kami tak mensurvey 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan pertanyaannya, dengarkan. Hiasan apa yang dipajang di kamar tidur? Hiasan apa yang dipajang di kamar tidur? Laras. Jam dinding. Jam dinding. Jam dinding. Jawabannya kalau ada di nomor berapa disesuaikan dengan hadiahnya ya. Kamu mau apa? Aku mau microwave. Aku mau kamu. Aman. Jam dinding ya. Survei membuktikan. Sip, pas sebutin aku mau kamu kayak gak suka deh dia sama gue. Nadia. Siap Nadia, selain jam, jawaban lainnya adalah? Foto. Survei membuktikan. Foto ada nomor 1. Ambil nih. Sudah terbang ke Kencana. Selamat ya. Oke, lanjut lagi. Bella. Sudah ada foto, sudah ada jam. Selanjutnya adalah? Vas bunga. Sipai membuktikan. Kamarnya bisa kamar kamu, atau kamar teman, atau kamar di majalah, atau apapun. Wulan, foto, jam, apalagi? Aromaterapi. Survei membuktikan. Apa jawabannya? Lukisan. Ada.
Selanjutnya tinggal dua lagi nih, nomor 4 nomor 5 Mary. Eh sini kan belum selesai, belum selesai. Oke. Dari tadi salah grup, salah mana? Mau nanya Laras juga sama Kansa. Kalau lagi touring ya suka salah belok ya? Ini nih. Cewek-cewek sen kanan belok kiri tuh ini nih kayaknya nih. Emang ya lagi? Kadang-kadang. Kan saya malu-maluin nih. Oke, Mary maju. Selain foto, lukisan, jam, berikutnya adalah? Lampu tidur. Jam berisik, lampunya lagi tidur. Survei membuktikan. Ada. Lampu iya, lampu tidur. Nomor 4. Sini. Wow, nih. Set panci. Waduh, dapat apa itu? Set panci. Berikutnya satu lagi nih. Selain foto, lukisan, jam, lampu hias adalah? Gantungan jaket atau baju. Gantungan jaket atau baju. Iya. Jadi yang digantung itu jaket dan perasaan ya. Kansa mau ikut. Dia mau ngikutin loh barusan. Di situ aja Kansa. Lu kurang tidur deh Kansa. So, Nadia. Satu lagi adalah? Kalender. Survei membuktikan. Kansa penentunya. Siap, Kansa. Hiasan apa yang dipajang di kamar tidur selain foto, lukisan, jam, lampu hias? Selanjutnya. Piagam atau medali. Survei membuktikan. Gak ada. Oke. Dipastikan Kencana dapat nilai 76 ini, bahkan bisa bertambah jika Mary jawabannya ada dan ditambah blender. Siap Mer? Selain foto, lukisan, jam, lampu hias, hiasan apa lagi sih yang dipajang di kamar tidur? TV. Survei membuktikan. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Penasaran? Nomor 5-nya adalah poster. Poster dong. Apalagi kalau ABG-ABG ada poster siapa, idola ya, gitu-gitu. Poster, ya. Pasti ada foto aku kan? Iya. Tapi jadi target dark gitu. Kita lihat nih, dari Roda Nona sudah mendapatkan air fryer dan juga rice cooker. Kencana mendapatkan microwave dan juga set panci. Dan sekarang saatnya main di babak berikutnya. Ini dia double point. Double point ada 3 juta rupiah di sini. Diperbutkan Mary, Laras, maju ke depan. Juta rupiah bisa buat Laras, bisa buat Mary, asal salah satu di antara kalian bisa menebak jawabannya itu ada di urutan nomor berapa dari si survei ya. Siap, satu tangan dekat tombol, kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Bersiap. Pertanyaannya adalah bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek?
Kacang. Kacang. Oke, sebentar. Sebentar. Saya harus nanya detail. Kacang apa? Kacang hijau. Oke. Okay. Kacang hijau ya. Oke, okay, kacang hijau. Bubur kali. Kacang hijau. Mary, menurut kamu jika ada di nomor berapa? Di nomor 2. 2. Mau ganti enggak? Ganti di nomor 3. Mau ganti enggak? Enggak, yakin. 3. 3. Enggak mau ganti lagi? Enggak mau. Nomor 3. 3. Oke. Laras. Dengan jawaban tadi kacang hijau, menurut Laras ada atau tidak ada? Ini untuk 3 juta. Objektif aja, ada atau enggak ya? Enggak ada. Yakin? Yakin. Kalau ada aja enggak apa-apa, yang penting dapat uang. Tapi kalau kamu beneran enggak ada enggak apa-apa? Enggak ada. Yakin? Yakin. Ada tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, oke. Menurut Laras tidak ada, menurut Mary ada dan di nomor? 3. Survei membuktikan. Ada tidak? Kacang hijau ada tapi nomor 6. Jadi 3 juta rupiahnya tidak saya berikan. Kita ke Laras. Selain kacang hijau, bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek? Ikan teri. Ikan teri. Ada berapa ikan terinya? Ada 2 juta. Enggak. Karena teri jadi cuma 3. Teri ya. Survei membuktikan. Ikan teri nomor 5. Ini mainnya tuh mau dari bawah gitu. 6, 5 gitu. Perangkat dari bawah. Iya, tapi nomor 5 lebih bagus daripada nomor 6. Main lagi atau lempar? Ayam sih hatam tadi ya, ayamnya dimulai dari dipotong, dicabutin bulu, dibumbuin, ya bersihin dan sampai dimasaknya. Ini sekarang rempeyek. Nisa siap? Ya. Bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek? Kacang tanah. Kacang tanah. Survei membuktikan. Tadi Mary coba kacang itu kacang tanah. Jadi nomor 1. Oke. Okay. Bella. Bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek? Daun jeruk. Daun jeruk. Iya. Potong-potong. Yang bikin harum juga kan. Iya. Survei membuktikan. Kalau salah kalian gitu ya? Iya. Coba. Oke. Okay. Tidak ada. Tidak ada loh. Tidak ada. Ih, masih kelihatan ya? Iya. Umpetnya jauh. Oke. Penonton. Satu tetet nih. Petua, petunjuk berhadiah. Oke. Petunjuk berhadiah. Saya akan memberikan sebuah petunjuk dalam bentuk gambar. Oke. Potongan gambarnya satu saja dapatnya 3 juta. Tapi biasanya potongan gambar
gambar pertama tuh masih kecil sekali. Okay. Kalau mau lebih jelas, potongan gambarnya 2, tapi jadi 2 juta hadiahnya. Oh. Dan lebih jelas lagi kalau potongan gambarnya 3, itu kemungkinan besar bisa menjawab, tapi hadiahnya jadi 1 juta. Oke. Oke? Oke. It's okay, yang penting kan dapat uang dan bisa jawab. Mm-hmm. Wenda siap ya, Wen? Siap. Kita akan mulai dengan bantuan yang pertama, potongan gambarnya. Ini dia, potongan gambar pertama. Dari potongan ini, jika Wenda sudah bisa jawab, boleh. Hadiahnya 3 juta. Bisa jawab. Tapi kalau bisa buat meyakinkan. Yakin ya. Kalau mau meyakinkan sih tambah 1 potongan boleh. Tapi berkurang 1 juta hadiahnya. Gak usah. Yakin. Yakin. Dari segitu doang? Iya. Insya yakin. Allah. Jangan sampai nyesel ya. Enggak. Gak mau lagi? Enggak. Cukup. Dah. Bahan apa? Bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek? Kacang kedelai. Ini nekat banget loh. Kelihatannya baru ujungnya doang. Dia cukup nekat orangnya. Iya. Dia emang nekat. Nekat banget. Dari nekatnya seringnya sukses atau enggak? Sukses. Cobaan beneran. Harus gitu ya? Beneran. Iya, oke, gitu. Coba kita buktikan. Kita lihat dulu ada dua atau tidak ada ya. Iya. Pembuktiannya nanti. Survei membuktikan. Kacang kedelainya ada, tapi harus kita buktikan. Jika gambar tadi betul, kacang kedelai baru 3 juta. Oh, iya. Kalau bukan, ya udah. Tapi setidaknya ada. Okay. Kita buka ya. Ini dia gambarnya. Iya, harusnya. Gambar pertama. Potongan kedua. Potongan ketiga. Dan gambar utuh. Kacang kedelai. Diskusi, jangan diskusi. Nih, 2 lagi 2 juta. Oh, oke. Okay. Iya. Ini 2 lagi nih. Katanya kan saya itu bisa pakai suara apapun gitu ya. Wenda. Oh, itu Wenda. Biar sengaja kesannya di itu oh, gitu. Gitu. Ya. Wenda bisa suara apa bisa. Saja? Suara hati bisa. Suara karakter-karakter sih, atau nggak suara... Coba Shinchan gitu bisa? Ya, bisa dia. Shinchan? Nggak bisa Shinchan mah. Apa, bisanya apa? Apa ya? Doraemon. Coba. Ya. Hai, baling-baling bambu! Ya, itu mah bukan Doraemon. Aing mau! Jika kasurupan, ya. Kansa, kita lanjut aja, ayo. Hey girls, nonton aja di situ. Tenang. Kayaknya abis ini tetot-tetot kok. Saya kesana nanti sebentar lagi. Kansa siap. Bahan apa yang dipakai untuk buat rempeyek? Udang. 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 Survei membuktikan. Udah. Wow. Laras. Ayo Laras. 2 juta rupiah nih, sapu bersih. Bahan apa sih yang dipakai untuk buat rempeyek? Tepung. Iya masa? Betul. Masa gak ada itu ya? Yakin. Cobain aja dulu. Cobain aja dulu ya. Betul.
Survei membuktikan. Ada. Kita akan intip dulu ya, intip bagaimana perolehan nilai. Kencana, nilainya adalah 139. Sementara Roda Nona, nilainya adalah 46. Ini lebih seru lagi, ayo kita main di sini di Easy Kata. Ini Kencana masih 300 ribu rupiah. Tenang, di sini ada 10 juta rupiah. Dan kita mulai dengan 1 juta rupiah bersama dengan Nadia Bella. Maju ke depan. Bella, Nadia, siap ya. 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Terdiri dari 3 huruf. Cuma 3 huruf. Apa yang cepat kering jika tidak segera ditutup? Cat. 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 Cat, cat, cat. Kucing ya. Cat. Survei membuktikan. Itu bukan cat. Nadia, harusnya Nadia bisa nih. Apa yang cepat kering jika tidak segera ditutup? Iya, tip. Tip. Benar. Penghapus cair ya. Iya. Survei membuktikan. Bingung, bingung. Nih, jawabannya adalah lem. Bye, bye, bye. 1 jutanya lewat begitu saja. Kita menuju ke hadiah 1,5 juta rupiah. Uci Nisa maju ke depan. Uci, Nisa, siap. 1,5 juta rupiah, siap. Lebih fokus lagi ya, kali ini saya meminta jawabannya itu terdiri dari 2 kata, 10 huruf. 2 kata, 10 huruf. Mengapa telepon tidak dapat dihubungi? Mengapa telepon... Tidak... ada sinyal? Tidak sinyal. Aduh, survei membuktikan. Aduh Uci, aduh Uci. Nisa. Bentar, bentar dulu. Mau besok aja. Jangan. Mengapa telepon tidak dapat dihubungi? Jawabannya adalah... tidak aktif. Oke? Okay? Khusus sana. Oke. Kita lanjut ya, 2 juta rupiah Mary Laras maju ke depan. Ayo, siap. Laras, Mary, bersiap, bersiap, bersiap. 2 juta rupiah. Siap ya. Jawaban yang kita cari terdiri dari 4 huruf saja. Apa kira-kira nih yang dipersiapkan jika mendapat kesempatan makan malam bersama artis idola? Baju.
baju. Baju ya? Baju. B A B J U J U. Baju. Mbak Juju. Nama ibu saya Juju tahu. Survei membuktikan. Masih 3 lembar aja tuh di situ. Ayo dong, tambah dong. Kali ini 2,5 juta rupiah setikan sama juga depan. Kansa, Seti. Ayo, 2,5 juta. Siapa ada 1 juta? Terdiri dari 9 huruf. Apa yang bisa dijadikan ramuan untuk merawat wajah? Semangka. Hah? Semangka. Survei membuktikan. Kansa, buah apa yang bisa dijadikan ramuan untuk merawat wajah? Bengkuang. Survei membuktikan. Bengkuang. Nih, 2,5 juta. Terakhir nih, saya punya 3 juta rupiah. Wulan Wenda maju ke depan. Rupiah, ayo. Terdiri dari 8 huruf. 8 huruf. Hewan apa yang digambarkan sebagai tokoh jahat dalam cerita anak? Serigala. Serigala. Survei membuktikan. Kok kamu ikut bahagia? Bahagia bener. Bahagia ya. 3 juta rupiah. Bulan. Bukan itu saja, kan udah ada panci, ada okay. Microwave nih. Ada sembako cinta. Silahkan simpan di sana. Karena menjawab yang pertanyaan terakhir, bonusnya adalah sembako cinta. Nih, setidaknya sudah bertambah. Dari 3 lembar, saya kasih 30 lembar lagi. 3.300.000 rupiah. Oh. Tetangga sudah 3,3 juta. Ada 14,6 juta. Sudah puas? Yuk, pulang ke Bandung deh yuk. Ditambahin. Bahaya nih. Jangan-jangan mobil juga bisa dibawa pulang. Dan di sini saatnya kita tambah lagi poin di triple point. Ayo tambah lagi yuk. Poinnya di sini besar. Poinnya dikalikan 3 dan akan dimainkan oleh Uci nih sama juga depan. Siap. Kami tamat survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Isa, Uci, bersiap. Iya. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Takut. Survei membuktikan.
Yang dilakukan, bukan yang dirasakan. Punten. Ya udah. Ci, apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Berdoa. Berdoa. Survei membuktikan. Berdoa. Nah, ada nomor dua. Takut pasti, tapi yang dilakukan salah satunya berdoa. Mau main atau lempar? Ayo. Ini saatnya kalian bangkit. Manfaatkan, sapu bersih. Nadia. Apa ya? Tenang. Buat penonton, fokus. Ya, buat penonton. Jangan ada yang melamun penonton. Apalagi tadi ada jawaban serigala. Fokus. Nadia, harus dibayangkan lagi ya. Saya bawa ke situasinya supaya kamu bisa membayangkan. Jadi kamu bisa menentukan apa yang akan dilakukan. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Kabur. Survei membuktikan. Pergi, kabur. Udah bagus. Tuh, kalau dibayangkan berarti akan ada jawaban, oke? Beda orang, beda tindakan, beda yang dilakukan. Ada yang doa, ada yang kabur. Kalau Wulan, bayangkan lagi. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Teriak. Survei membuktikan. Oke. Ini harus dibayangkan. Yang dilakukan bebaslah. Safety siap ya. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Cari tempat sudut di mana dia bau kemenyan. Oh, jadi cari sumber baunya. Iya, di lemari, dekat lemari gitu biasanya. Oh, jadi gini. Terus tiba-tiba sudah di sudut, cari saya ya. Survei membuktikan. Bahaya loh ini loh. Yuk diskusi. Susah ya. Ini bahaya loh. Oke, Mer. Apa yang orang lakukan? Suara apa itu? Mata uang 1 juta dan 2 juta rupiah. Uang kalian baru 3,3 juta. Please harus ada. Pegang. Bayangkan ya, apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Menangis. Nangis. Survei membuktikan. Ayo. Iya. Tambah lagi nih, 2 juta rupiah.
Uang sudah 16,6 juta kalau tidak salah ya. Bella, apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Minta ditemenin. Nisa, apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Sembunyi balik selimut. Apa? Sembunyi di balik selimut. Sembunyi balik selimut. Laras, apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Tutup mata. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Cari distraksi. Aduh, aduh. Contohnya, cari distraksi. Mendengarkan lagu. Apa? Mendengarkan lagu. Dengan lagu. Boleh pakai jawaban sendiri atau jawaban teman-temannya, salah satu dipilih. Apa yang orang lakukan jika mencium aroma kemenyan di kamarnya? Ngumpet ya. Jadi tersembunyi, ngumpet. Ngumpet ya? Ya, ngumpet. Ngumpet. Takut. Ngumpet, sembunyi ngumpet. Kenapa? Survei membuktikan. Kita lihat ya, nomor 5-nya jawabannya adalah tutup hidung. Dan itu ada nilainya 3 juta rupiah. Karena gini, tiba-tiba bau kemenyan, bau kemenyan gitu. Simpel, sesimpel itu. Oke, nomor 4-nya adalah tidur. Tutup mata, tidur, masuk. Dan tadi kamu ngomongnya sembunyi. Harusnya ulangi lagi yuk. Enggak. Dari cabutin bulu ayam ulanginya. Dan nomor 3-nya adalah semprot minyak wangi. Iya. Minyak wangi harum melati biar tambah. Oke, jadi selamat Kencana mempertahankan nilai. Saya jelaskan ya, jika tadi berhasil direbut, ini Roda Nona sudah dipastikan masuk babak bonus. Tapi karena bisa dipertahankan, ini masih ada harapan. Dan kita lihat nilainya berapa nih? Kencana nilainya adalah 271. Dan Roda Nona nilainya adalah 405. Saya yakinkan kalian harus tambah semangat karena di sini benar-benar bisa menyusul Roda Nona. Roda Nona hati-hati bisa disusul sama Kencana ya. Oke. Di sini penentunya di final round. Apapun bisa terjadi di sini karena nilainya besar. Nilai akan dikalikan 4. Dan saya bertanya dulu ke Roda Nona, siapa satu orang yang dipercaya untuk main di babak ini? Laras. Oke, Laras maju ke depan. Laras. Sini Laras. Ayo Laras. Siap Laras. Kencana, siapa yang berani berhadapan dengan Laras? Satu orang, maju ke depan. Wulan. Oke, Wulan, sini. Kaptennya maju. Salaman dulu, salaman dulu. Ini mendebarkan dan menegangkan. Siap ya, kami tamu survei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Informasi apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Tarif. Tarif. Survei membuktikan. Informasi apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Tempat duduk. Tempat duduk. Prioritas kayak gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Gak boleh ganti. Survei membuktikan.
Roda Nona, siapa yang mau menggantikan Laras? Bella. Siapa? Bella. Bella maju. Untuk menggantikan Wulan siapa? Nadia. Bebas. Siapa? Oke, Nadia boleh. Oke, pertanyaannya masih sama, oke? Dan kita tanya itu adalah informasi yang tertulis. Bella, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Rute. Rute. Survei membuktikan. Oke, tenang. Bella, Roda Nona, main atau lempar? Main. Oke. Sudah memutuskan main, berarti mohon maaf, Bella, kita nobatkan menjadi kapten baru. Yeay! Harus. Tenang. Bella, kalau mau merubah susunan boleh. Setelah Bella orang pertama, orang keduanya siapa? Laras. Ayo, ini pakai strategi. Laras. Orang ketiganya setelah Kansa. Laras? Kansa. Setelah Kansa? Wenda. Setelah Wenda? Nisa. Oke, maaf ya Nadia, saya main dulu bersama Roda Nona. Oke. Nisa, walaupun di belakang jangan merasa jadi benar-benar ban serep ya, tenang. Karena sering sekali terjadi, saya harus ingatkan, yang di ujung justru kadang-kadang penentu. Dari Bella, saya ke Laras lagi. Laras, siap Laras. Selain rute, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Nomor kursi. Nomor kursi ya. Survei membuktikan. Oke, Kansa, giliran kamu, siap. Penonton? Ketua satu kali nih. Kasian, aku kasihin ke kamu 2 juta rupiah jika kamu bisa jawab di jawaban berikutnya. Dan saya akan memberikan clue khusus untuk Kansa. Cluenya berupa gambar. Gambar yang harus ditebak. Dan melihat gambar ini, kita hanya memberikan waktu 10 detik saja. Siap, Kansa? Oke. Baru terbuka rute. Kita lihat gambar berikut. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke. Oh. Kansa. Info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Tiket. Tiket? Ini kan tadi satu. Iya. Tiket. Kayak identitas. Tiket. Survei. Enggak tahu tapi... Membuktikan. Kencana tadi melihat gambarnya juga kan? Coba diskusikan. Wenda, informasi apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Brosur iklan gitu. Oh iklan. Bisa. Hello ya. Ini bisa ada. Bisa. Survei membuktikan. Ada.
betul iklan. Di MRT juga suka ada iklan dan lain-lain. Oke. Bisa tadi lihat gambarnya? Oke. Siap ya? Ya. Info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Larangan. Apa? Larangan. Larangan. I love you, Nisa. Ada. Survei membuktikan. Saya bertanya, tadi jawaban kamu larangan, apakah bersumber dari gambar iya, yang tadi? Iya, soalnya okay. lari. Ya. Ah, Kencana tadi menemukan jawaban itu juga? Larangan. Tuh, kok kamu tidak menemukan, mereka sudah menemukan dan mereka bisa merebut. Tenang, satu kali lagi tetot, saya kesana juga. Bella, siap. Info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Nomor darurat. Nomor? Darurat. Oh, nomor darurat. Harus nomor darurat ya. Tadi nomor kursi. Ya. Ini nomor darurat. Ya. Oh ya kalau ada apa-apa hubungi ini. Kalau bisa nomor darurat itu ada, kalian bonus langsung. Tapi kalau nomor darurat tidak ada, bahaya laten. Siap ya Bel? Siap. Survei membuktikan. Ada orang yang ada, yaudah. Diskusinya udah ya. Nadia, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Medis, bantuan medis. Uci, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Info ini, buat yang pemadam. Mary, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Tujuan stasiun. Septi, info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Prioritas. Bulan sebagai kapten dari ya. Jawaban-jawaban tadi, ada yang mirip gak sih dengan jawaban yang ada di sana? Ada. Rute, iklan, ya. Dan larangan. Jika dianggap ya, cari jawaban sendiri. Ya. Info apa yang biasanya tertulis di dalam transportasi umum? Peraturan. Jawaban sendiri. Peraturan. Iya. Persis semua ada peraturan. Suka ditulis juga. Survei membuktikan. Harusnya nomor tiganya adalah nomor kendaraan. Plat nomor. Iya, nomor kendaraannya ada. Oke, selamat roda nona. Oke, sebelum saya bacakan angka terakhir, skor terakhir, kita lihat yuk gambar-gambar petunjuk sambil kita iseng-iseng aja artiin. Coba kita lihat ya. Ini dia. Ini apa ya? Dua itu jual, jual L-nya jual, tujuan. Selanjutnya, ini ikan A-nya hilang, iklan. Iya, lanjut.
Ini tremornya trennya jadi nomor kendaraan. Iya. Lanjut. Oh iya. Ini tadi lari, lar undangan unnya ialah lar angan. Itu dia. Dan saatnya kita akan bacakan skor terakhir. Kencana. Benar-benar kencana. Nilainya adalah kencana yo 271. Roda Nona. Nilainya adalah 67. Tapi tepuk tangan juga dong untuk kencana luar biasa. Gemes gak? Gemes banget. Kita lihat nih ada microwave, ada set panci, ada juga sembako. Selain itu juga tadi total poin 271 dikalikan 10.000. Line roadnya 300.000. Easy katanya 3 juta total, 6 juta 10.000 rupiah. Terima kasih sudah main di sini ya. Salam buat keluarga, terus bikin konten-konten yang menarik. Dadah, bye-bye. Pertama Laras, orang kedua. Silakan Laras bersiap-siap. Oke, tepuk tangan untuk Laras. Kita kirim ke ruangan mendengarkan musik. Bella, siap ya Bella ya. Harus tenang aja, relax. Oke. Oke, 15 detik saja perjuangannya untuk menjawab 5 buah pertanyaan yang akan saya bacakan dengan cepat. Jawabnya dengan cepat juga, jangan kelamaan mikir. Okay. Yang ada di kepala ucapkan. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Okay. Dan yang jelas 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Apa yang sering tertinggal di saku celana jika mau dicuci? Uang. Siapa artis yang terkenal di film horor? Tatiana Akman. Di mana orang melihat bangku panjang? Pinggir jalan. Apa yang dianggap sebagai kabar gembira? Berita hamil. Kurang cepet. Dari 5 baru 4, satu lagi belum dibaca. Mau kemana, Neng? Belum ya? Kita masukkan jawaban-jawaban dari Bella. Siap ya? Kita mulai. Apa yang sering tertinggal di saku celana jika mau dicuci? Uang. Survei membuktikan. Bagus, itu ada kemungkinan top survei. Kalau uang ketinggalan di saku celana itu kalian istri mencari uang tuh bagus di situ. Siapa artis yang terkenal di film horor? Tatiana Akman. Survei membuktikan. Survei. Oke. Okay. Di mana orang melihat bangku panjang? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Survei membuktikan. Ada 12 poin. Lumayan sudah 43. Lanjut ya. Apa yang dianggap sebagai kabar gembira? Berita hamil. Iya, kehamilan orang. Oke. Berita hamil. Survei membuktikan. Lumayan. Terkumpul 60 poin. Sayangnya nomor 2 0 dan nomor 5 band Indonesia apa yang kembali setelah vakum? Tidak terjawab karena tidak sempat terbaca juga. Waktu habis. 60 poin saja. Tidak apa-apa, berarti kurangnya tinggal 140 poin. Terima kasih Bella. Dan kita sambut ini dia, Laras. Laras,
santai aja, tenang aja seperti tadi kamu bermain. Dan di sini hanya 20 detik saja waktunya untuk menjawab 5 buah pertanyaan yang akan saya bacakan dengan cepat. Sekali lagi, jawabnya juga harus cepat. Jangan kelamaan mikir. Okay. Terlintas kepala, ucapkan. Okay. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban Lara sama dengan Bella. Oke. Okay. Ya, 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Apa yang sering tertinggal di saku celana jika mau dicuci? Dompet. Siapa artis yang terkenal di film horor? Susana. Di mana orang melihat bangku panjang? Lobby. Apa yang dianggap sebagai kabar gembira? Kelahiran. Bank Indonesia apa yang, band Indonesia apa yang kembali setelah vakum? Noah. Oke. Dingin banget. Kedinginan. Maaf, gak lalu deg-degan. Ya sini, sih. Sini. Ya sih. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Laras. Ayo Laras. Ya. Bisa dikit. Kita mulai ya. Nilai baru 60, kurang 140. Ayo, jadikan 200 biar 50 juta. Dan juga jadikan 5 top survei semuanya untuk mobil. Siap ya? Apa yang sering tertinggal di saku celana jika mau dicuci? Dompet. Kalau tadi uangnya saja, ini sedompet-dompet. Survei membuktikan. Nah. Dompet itu biasanya besar, yaitu otomatis. Okay. Ini mah terselip. Dan uang, jangan-jangan top survei. Pembuktian uang, top survei. Oke. Okay. Ya. Selain uang, sapu tangan. Hmm. Ada juga kunci. Oh, iya. Korek api kadang-kadang. Ya. Iya. Lanjut. Siapa artis yang terkenal di film horor? Susana. Beliau ini adalah salah satu ikon film horor. Survei membuktikan. Top survei. Top survei. Coba kita lihat pembuktian Susana. Selain Susana juga ada Luna Maya, penerusnya Susana tuh. Kemudian ada Dewi Persik. Lanjut ya. Di mana orang melihat bangku panjang? Lobby. Survei membuktikan. Coba pinggir jalan 12, apakah itu top survei? Tidak. Berarti mobilnya gagal. Top surveinya adalah taman. Taman. Selain taman ada halte atau terminal. Kemudian ada stasiun juga. Rumah sakit, sekolah, ya pinggir jalan. Kantin tuh, tukang bakso tuh panjang. Lanjut. Apa yang dianggap sebagai kabar gembira? Kelahiran. Survei membuktikan. Poin. Siap ya? Kita lihat top surveinya adalah menang undian atau lomba. Ini ya. Menang family 100. Kemudian kelahiran anak, hamil. Ada juga lulus ujian, naik gaji. Lanjut ya. Sudah 113. Band Indonesia apa yang kembali setelah vakum? Noah. Salah. Tapi Noah juga pernah, kayaknya dulu pernah. Kenapa pernah vakum. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Survei membuktikan. Ada juga yang menjawab sama. Oke, top surveinya adalah Dewa 19. Dewa. Kangen band. Coklat.
dan juga Irfan Hakim and Friends. Itu vakum terus. Tapi tempatnya vakum cleaner ya. Yuk, yuk. Sini. Yuk, semuanya bergabung. Ayo, tim dari Roda Nona, sebelah kanan silakan. Dan kita lihat nih berapa sih yang dibawa pulang. Rice cooker, air fryer bawa pulang. Poin bonus 128 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 677 dikalikan 10.000. Line round 1,1 juta. Extra cash 2 juta. WAT 2 juta. Petua 3 juta. Sabu bersih 4 juta. Easy cut 4,5 juta. Total 24.650.000 rupiah.